Assalamualaikum teman-teman, salam guru YouTuber, salam guru digital. Waalaikumsalam. Halo. Lagi di mana? Halo teman-teman, sehat selalu ya. Mohon izin nih, teman-teman, kita sambil di jalan. Jadi mohon maaf nih kalau nanti agak sinyal-sinyal kurang apa berkenan di hati ya. Oh, gitu. Iya. Jadi video ngabuburit, biar nggak ngabuburit. Boleh, betul boleh. Banget nih, ngabuburit terus apa tuh ada teknologi bersama teknologi gek ya belakangnya ya. Iya. Oke. Ini Kak Bombo di Bang Deninya mana nih? Ngobrol sama Mas Deni ya. Mas Deni ya, mana nih? Bombo. Siap. Siap. Pak Deni. Saya mohon mundurkan diri ya. Oke, siap. Sebagai pemain hiburan saja. Oke, siap. Udah lama nih kayaknya. Woi, bro. Gimana kabar, Sob? Alhamdulillah. Gimana? Masya Allah, udah jadi pimpinan besar nih. Mantap. Long time no see ya. Lama nih gak ketemu ya. Lama gak ketemu, tiba-tiba Pak Bombom udah jadi CEO aja nih. Ampun lah. Ini apa tetaplah di bawah ente lah. Ini CEO teknologi gue, ID. Mantap, masya Allah. Gue ngikutin tuh pergerakan di apa YouTube ya. Mantap, keren. Baru mulai. Mantap jiwa, mantap jiwa. Keren. Ini punya ente nih. Apa tuh? Ini teknologi gue ini. Aja. Selaku pimpinan nih. Ini apa nih Pak Dirgantara apa Pak Bombom nih? Ah lebay lah, udah santai aja. Santai bro. Nah, Bom, ini kalau misalkan ngomongin, kita, gue mau ngucapin dulu nih buat semua insan pendidikan di Indonesia, selamat Hari Pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga mutu pendidikan di Indonesia lebih maju berkembang dan terutama terdapat ini baru ya. Dalam konsepnya Merdeka Belajar nih sekarang. Siap. Bro, jadi dirimu udah sudah gak megang ini lagi nih? Media-media apa? Ya? Apa masih? Ini kok jadi gue yang wawancarain itu? Mas, di teknologi ini kebetulan memang media. Oh, masih ya? Gue pikir udah sudah mulai hijrah loh. Dari apa? Wartawan kan? Aktivis nih, luar biasa nih. Masih. Ini yes. Kebetulan mawak.id itu media online teknologi punya gue dan teman-teman. Mantap. Terus kita lagi expand, going expand to sosmed lah. Lebih bukan nggak expand sih sebenarnya, lebih intense aja. Intense kan karena kayaknya sosmed lebih diakses sama online. Jadi kita juga pengen ngegrabnya lebih bagus lah. Nah, kebetulan kemarin gue lihat kayaknya Mas Bombom nih aktif banget nih bikin gerakan nih. Gerakan pendidikannya dari guru YouTuber, guru digital, terus backpacker teaching, gokil. Apa sih yang bikin lo berpikir bahwa gue harus bikin gerakan ini nih? Apa nih, Bro? Boleh siap. Oke. Thank you nih. Bung Deni selaku pimpinan sahabat lama nih. Sahabat perjuangan di Universitas Negeri Jakarta. Luar biasa karirnya. Mantap nih teman-teman. Teman-teman yang hadir, pendengar fansnya dari teknolog gue ID. Susah banget sih nama lu ya. Teknolog gue ID. Ini sampai gue ngejar ya. Iya baik. Saat ini memang teman-teman, saya saat ini sedang konsen ke dunia pendidikan digital. Jadi memang saat ini kalau kita tahu ya, sekarang kan eranya liquid society. Jadi kita sekarang ini kan, teman-teman, sekarang tidak hanya bidang pendidikan atau semua ini, pasti saat ini sedang masuk ke era 4.0 dan era revolusi industri, tentunya mendisrupsi pola-pola yang lama. Jadi ada sebuah polarisasi yang baru, gitu ya. Ada sebuah energi dengan memaksimalkan teknologi dalam proses
pembelajaran. Nah, kita ke tempat ini. Nah, dalam proses itu, teman-teman, saya mendirikan bersama teman-teman influencer, mendirikan ada namanya guru YouTuber. Atau sekarang berevolusi menjadi guru digital, ya. Karena ini bro, channel guru YouTuber ternyata setelah dihakikan, apa namanya, dapat protes dari YouTube, ya. Jadi akhirnya kita berubah nama jadi guru digital. Tapi sama, platformnya sama, kita bergerak. Apa sih yang kita advokasikan atau apa yang kita perjuangkan? Kita melakukan advokasi proses pendidikan atau pembelajaran bagi seluruh guru-guru di seluruh Indonesia secara gratis untuk proses pembelajaran digital. Jadi memaksimalkan konten pembelajaran digital. Apalagi kita tahu sekali, ya bro ya, saat ini kan kita bicara tentang pandemi, kita bicara tentang COVID-19, ini kan sudah setahun lebih ya. Sudah orang sudah mulai penat, jenuh dan lain sebagainya, apalagi siswanya, tidak hanya siswanya tapi orang tuanya ataupun gurunya. Nah, salah satunya kami sudah berdiri kurang lebih 8 bulan yang lalu, hampir 1 tahun usia kami ya, berdiri di guru YouTuber, guru digital, untuk dapat memaksimalkan potensi itu, memaksimalkan bagaimana guru dapat membuat konten-konten pembelajaran digital gitu. Jadi diharapannya dengan gabung dengan channel bersama di guru YouTuber ini, guru digital itu form atasnya, bawahnya turunannya menjadi salah satu pola guru digital, yaitu menjadi guru YouTuber ya. Jadi YouTuber nanti nggak hanya ngeprank-ngeprank gitu ya bro ya, nggak hanya apa ya, konten-konten yang istilahnya negatif gitu ya, tetapi kita bisa YouTuber menjadi konten positif dengan materi-materi pembelajaran yang menarik tentunya, yang memang hits gitu ya, dengan berbasis teknologi kita laksanakan itu bro. Itu gambaran kenapa kok gue sama Dr. Ustazah Oki Stena Dewi, di situ juga ada Ria Ricis ya, ada kawan-kawan, ada Ujung Opa selaku YouTuber dari Korea, ikut serta dalam program guru YouTuber atau guru digital ini. Itu bro. Nah, siap. Kalau gue penasarannya gini bro, lo bikin kan benar-benar kayaknya free nih sekarang ya, movement lo siap. Free. Nah, terus lo dapat duit dari mana? Apakah memang sudah betul di YouTube itu akan dimonetisasi? Atau ya udah ini memang bakti guru digital untuk perkembangan pendidikan di Indonesia bagaimana? Good, benar sekali. Jadi kita ini ada sebuah channel bersama bro. Jadi channel bersama kebetulan kita alhamdulillah sudah monetize ya. Jadi sudah monetize. Jadi channel bersama ini nanti siapa yang mengisi channel digital atau guru, channel YouTuber yang ada di YouTube kita, yaitu bapak ibu guru yang tergabung di dalam anggota kami yang memberikan atau mengirimkan konten-konten pembelajaran. Nah, di dalam konten pembelajaran itu Bapak Ibu Guru tetap dengan, misalnya contoh, kawan-kawan guru di SMA X. Nah, SMA X-nya itu tetap dimunculkan. Ya, untuk itu teman-teman untuk lebih jelasnya, nanti silakan buka guru YouTuber official atau guru digital di situ ya. Nah, misalnya di sini nih, ada Pak Dimas nih. Pak Dimas nih guru anak saya, si Indonesia bro. Pak Dimas ini guru SD Lab School Cibubur. Nah, Pak Dimas membuat konten-konten pembelajaran, ya Pak Dimas ya. Pak Dimas membuat konten-konten pembelajaran, kemudian diupload konten pembelajarannya, diupload ke kami, ke channel YouTube Guru Digital, dan nanti ada persentasenya kembali ke yang bersangkutan 60%, ke kami 40%. Contohnya kenapa seperti itu? Misalnya kalau kita setiap guru mau buat channel YouTube, kita nggak bisa langsung monetize kan ya. Harus nunggu 1000 subscribers, kita harus nunggu 4000 jam tayang, kapan dapat monetize-nya. Dan kita mungkin ya semangat sih membuat konten pembelajaran, tetapi kan ya separuh-separuh. Tapi kalau bisa langsung menghasilkan, bisa lebih semangat. Itu bro, dapat utamanya situ. Adapun nanti kita juga membuka ada berbagai CSR. Contohnya kita kemarin program ini ya sekarang sudah ada 25 provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia. Ada namanya program Sejuta Guru Digital bro. Program Sejuta Guru Digital ini disponsori oleh CSR Wardah. Jadi dia CSR Wardah memberikan, walaupun sedikit sekali, nggak banyak. Itu pas untuk ongkos produksi, bahkan kurang gitu ya. Tetapi karena komitmen kita untuk mengajarkan digitalisasi ke seluruh negeri ya, bro. Makanya kita coba, ya yang penting kita jalan dan memberikan pendidikan secara masif kepada guru-guru, terutama di guru-guru yang memang memerlukan melek teknologi. Gitu bro, untuk pemasukan kita. Teknologi gue ini bisa jadi CSR juga boleh juga bro. Ini ada guru-guru di sini. Ya kan? Ada guru-guru di sini di grup.
Oh, siap. Jadi kalau kolaborasi mungkin kita lakukan, nanti kita bicara. Siap banget. Pertanyaan berikutnya adalah gini, itu bikin berarti akan membuat platform khusus ya, tidak hanya YouTube tapi juga sosmed yang lain. Betul. Akan atau hanya fokus di YouTube aja? Kita memang tidak hanya fokus di situ, kita ada fokus gerakan-gerakan yang lain tentunya. Yang pasti kita komitmennya adalah membantu pemerintah, bro. Membantu pemerintah untuk melakukan percepatan digitalisasi untuk para guru. Itu. Jadi intinya kita sudah berkomitmen sama teman-teman influencer. Jadi kan di sini kalau dipikir influencer untuk apa lagi? Misalnya kayak sekelas Dr. Christiana Dewi, sekelas Dea Ricci, sekelas Ujung Opa YouTuber Korea, sekelas Komeng Uhui, kan ngapain lagi mereka ikut serta dalam gerakan ini kalau memang tidak lain tidak bukan ingin mengangkat derajat guru dan juga ingin melakukan percepatan-percepatan di dalam bidang khususnya teknologi ya, untuk melek teknologi untuk guru-guru kita. Itu bro. Siap. Ya. Tantangannya apa sih? Waktu pertama bikin kan ya nggak selalu dong, apalagi guru-guru ya. Ayo dong bikin konten, nanti kasih saya gitu. Atau betul, masukin sini, betul. Apa mereka masuk approve atau ya pak gitu. Tantangan apa sih yang ngadepin waktu bikin ini pertama? Oke bro, kalau tantangan tentunya sangat banyak ya. Yang terutama yaitu tantangan the mental models-nya. Jadi mental block dari para guru-guru yang sudah, mohon izin ya, bapak teman-teman ya, yang sudah agak senior gitu ya, tetapi ingin ekspektasinya tinggi, tetapi tidak mau merubah mindset-nya terhadap perkembangan teknologi kita itu. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin, karena kami berhasil, kalau dilihat di channel YouTube kami, silakan buka di Guru Digital atau Guru YouTuber ya, itu ada yang usianya sudah hampir 60 tahun, sudah berhasil membuat konten. Nah, salah satunya misalnya senior dan terkenal sekali, YouTuber dari matematika, namanya Paman Apik ya. Jadi kalau bisa teman-teman, silakan buka, Paman saya ketik ya, Apik, nah ini. Tuh, saya ketik teman-teman, Paman Apik ini channel YouTube, ada trainer kami, tim kami gitu ya di Guru YouTuber dan Guru Digital ini, beliau adalah pembuat konten matematika ya. Dia kalau dibuka itu beliau ngajari matematika setiap hari, buat satu konten, masya Allah, itu rezekinya luar biasa. Murid-muridnya sangat terfasilitasi ya. Dan yang pasti yang luar biasa, yang lebih keren lagi adalah dia menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lain. Padahal usianya itu sebagai seorang YouTuber bukan muda lagi. Sudah 54 ya, 54-55 usianya. Jadi kan sudah senior ya. Tapi dia bisa jadi YouTuber dan terkenal dan sering diundang di TV, di media massa, di media online itu. Bro. Siap. Ini kalau lu enggak takut berhadapan dengan lu kan penyedia konten kan, bro? Konten ya. Penyedia materi untuk siswa diakses lewat YouTube dan orang yang akses YouTube-nya kan gratis. Lo nggak takut berhadapan dengan ruang guru terus ya platform lain yang kemudian menyediakan layanan yang serupa? Ya kalau misalnya takut berhadapan karena kita, saya anggap ini mitra ya teman-teman. Beda untuk bisnis, kalau mereka pure bisnis, kalau kita kan nggak, bukan bisnis teman-teman. Ya, jadi kita ini kalau bisnisnya namanya sekolah YouTuber bro. Kalau sekolah YouTuber itu bisnis. Jadi mereka masuk untuk sekolah, jadi mau jadi YouTuber, masuk di sekolah kita berbayar gitu. Itu sekolah YouTuber. Jadi ada namanya sekolah YouTuber di bawah Kisah Dewi ya. Jadi kita ini rancangan kita ke depan gitu ya. Dan kita lagi masih susun kurikulumnya, kurikulum berbasis AI, artificial intelligence, IoT, Internet of Things. Ini kita sedang rancang dan memang sedang kita siapkan di salah satu project, mega project namanya Bukit Algoritma. Kalau bisa di searching ada Bukit Algoritma, kita bersama Budiman Sujatmiko, kita coba lagi buat bentuk peradaban di sana, peradaban ID dengan 5G. Nah, di sini baru nanti kita akan yang untuk khusus profitnya ya. Kalau untuk kalau guru digital, guru YouTuber untuk bersaing dengan ruang guru, sekolahmu yang lain, sangat tidak. Kenapa? Karena kita gratis pun dan memang tidak dan mereka, saya pikir itu memang mitra kalau kita ya. Kalau kami anggap itu mereka mitra, sebatas mereka juga memberikan hal yang gratis. Nah, kalau hal yang berbayar tentunya pilihan ya, bro ya. Karena kita semua produk-produknya insya Allah kita gratis dan kita bahkan video-videonya atau bahkan kalau perlu kita subsidi guru-guru untuk dapat membuat konten yang menarik untuk berhasil
minimal untuk di sekolahnya dan di gugusnya kalau anak SD, kalau guru-guru SD, kalau untuk MKKS untuk misalnya kepala sekolah ataupun untuk MGMP misalnya guru mata pelajaran gitu ya. Itu, Bro. Jadi apa namanya? Enggak ada masalah istilahnya gitu ya. Selama ini udah berapa banyak guru yang terdaftar jadi guru digital? Ya, kalau kami belum banyak, Bro. Sampai detik ini yang terdaftar menjadi anggota kami ya, dan makanya kita ada turunannya nih, Bro. Ke teman-teman juga, kita ada namanya Ikatan Guru Digital Indonesia ya. Kita yang terdaftar resmi, iya betul. Kalau kita yang terdaftar resmi baru sekitar 5.000-an ya. 5.000-an guru. Dari kalau untuk peserta besar sih sudah hampir berapa belas ribu ya, belasan ribu. Tapi memang yang mau apa namanya ikut serta untuk berjuang itu baru sekitar 5, hampir menjelang 6.000 lah ya, 6.000 seluruh Indonesia. Nah, di dalam gerakan ini kita apa namanya ada gerakan namanya gerakan kita Ikatan Guru Digital Indonesia. Nanti ini Bro bisa dicek juga. Insya Allah kita mau launching nih sama Mas Menteri. Jadi ini komunitas apa namanya Ikatan Guru Digital Indonesia. Nah itu komunitas kita itu yang akan kita buka free dan ini mungkin akan jadi sebuah gerakan sosial seperti PGRI, IGI ya, FSGI gitu ya. Nah itu. Nah ini salah satu pembinanya senior-senior NT di didaktika ya. Ya, ada di dalamnya. Siap. Berarti siap. 5.000 dalam 8 bulan ya. Berarti itu 8 bulan kan begini. Betul, betul, betul. 8 bulan. Lumayan banyak, Bro. Siap, siap. Terus ini loh. Dari sekolahnya sendiri gimana kalau misalkan mereka kemudian buat konten terus di post gitu? Ya, sekolahnya tidak masalah, Bro. Iya. Kebetulan tidak ada masalah. Kenapa? Karena sekolahnya tetap kita cantumkan namanya. Jadi nama sekolahnya itu tetap kita tuliskan, Bro. Jadi tetap kita tuliskan namanya di channel YouTube kita, ya. Jadi di channel YouTube kita, di channel YouTuber bisa lihat, misalnya ada yang SD Live School atau SD Al Azhar, yang main ada SD Al Azhar 50 tuh di daerah Lampung ya. Itu masuk di dalamnya dan ikut serta. Nah ini bisa membuat mahasiswa sekolahnya senang. Kenapa? Karena terkenal gitu. Jadi ada bukan? Betul, betul. Jadi sekolahnya malah senang karena terkenal, Bro. Itu. Ya. Sorry. Gua sekalian menghimbau teman-teman, silakan bertanya karena kita punya hadiah. Punya hadiah buat pertanyaan terbaik. Kita punya beberapa gadget dan juga ada kaos. Kaosnya kayak gini. Wah, asik nih. Waduh. Weh, gua mau edition. Juga tuh kaosnya, Bro. Pasti bagi soalnya aja. Wah, siap ya, Bro. Atau gadget ya, Bro. Oke, siap. Udah ada pertanyaan. Maaf ya, teman-teman ya. Ini karena nih sahabat lama nih, jadi sambil mengurai masalah ini. Ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan pertama nih, Bang. Boleh, dari silakan. Ismai. Tips dan trik dong, Bang, juga buat guru-guru Indonesia supaya bisa tetap kreatif meski keadaan serba sulit. Gimana nih? Oke, okay, baik. Tips and trik. Aduh, ke atas nanti saya baca langsung ya. Oke. Dari siapa nih? Rendy. Kok nggak masuk nih? Oh. Apa, Bro? Boleh dibacain lagi, Bro? Sorry nih, tadi sini agak annoying, ya. Jadi agak. Ya, Rendy Isri, pertanyaannya okay. Tips dan trik dong, Bang Girga, buat guru-guru Indonesia supaya tetap kreatif meski keadaan serba sulit. Kalau lo kan, okay. Kayaknya nggak sulit. Yes, kuncinya apa, teman-teman? Supaya tetap kreatif, jangan lupa bahagia. Nah, itu kuncinya. Pokoknya intinya tetap bersyukur, tetap gembira, ceria dengan apa yang dihadapi. Dan kata kuncinya bagaimana kita bisa bergembira? Kita membuat kurikulum atau kita membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan yang kita idamkan. Kita membuat desain pembelajaran sendiri. Nah itu. Jadi kunci untuk dapat bahagia atau kalau kata Denasib kan yang ngomong, syukuri apa yang ada, ya kan? Ya kan? Kenapa kita selalu bersyukur kita sini? Karena kenapa teman-teman? Kata kuncinya ya pada intinya ya teman-teman ya, kata kuncinya pada intinya yaitu kita dapat mendesain pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan. Karena apa teman-teman?
kalau kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, kadang kita ikut, coba contoh gini, pemerintah, ya teman-teman ya, pemerintah membuat kurikulum darurat, atau kita kenalnya dengan kemarin ada kurikulum Merdeka Belajar ya, habis itu ada kurikulum darurat yang RPP 1 lembar. Nah ini yang siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah si apa namanya dinas atau Kemendikbud. Nah ketika itu kan kita tidak bisa menyesuaikan isi rancangan pembelajarannya sesuai dengan kapasitas murid-murid kita. Contoh misalnya situ pakai blended learningnya atau hybrid learningnya ya, pakai teknologi yang sangat luar biasa gitu ya. Nah anak-anak kita, anak-anak gadgetnya kurang. Nah makanya harus ada di teknologi gue nih gadgetnya nih. Ya kan, nah dengan itu kan, dengan keterbatasannya akhirnya dengan keterbatasan apa namanya tidak link and match-nya antara yang dibuat rancangan pembelajarannya, akhirnya nggak tercapai tujuan pembelajaran. Akhirnya guru juga masa terpaksa melakukan proses pembelajaran tersebut. Tetapi kalau desainnya dibuat sendiri, tidak hanya RPP tapi desain itu apa sih bro? Desain itu kan a process how to make dream come true. Jadi proses bagaimana membawa mimpi-mimpi anak kita menjadi kenyataan. Jadi prosesnya coba kita buat pakai menyenangkan. Contohnya apa? Bisa menyenangkan. Tugasnya jangan tugas kognitif aja mengingat gitu kan, memahami gitu. Tapi tugas-tugasnya berbasis sosmed gitu kan. Pakai sosmed, pakai tugas sosial media, dan akhirnya itu membuat daya kreatif tidak hanya guru ya, tapi gaya kreatif siswa juga lebih senang, lebih fun gitu teman-teman. Yes. Oke bro, nah, siap, saya kembali kan. Lanjutannya gini bro, ini di era pandemi ini kan guru-guru pada stres nih. Oh iya pasti, banget. Bahkan apalagi guru-guru yang lupa sendiri, banyak yang kemudian harus dirumahkan. Nah, gimana mereka kemudian harus menguasai platform digital, kemudian harus juga menghadapi pandemi. Ya, gimana caranya buat tetap bertahan di kondisi kayak gini bro? Baik, kata kuncinya, jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, ya. Tadi dia Bapak Ibu, teman-teman ya, bro. Kata kuncinya, bagaimana caranya, ya. Memang kita harus mencoba mengevaluasikan, sebenarnya kita berbasis satu hal aja, basis YouTube aja. Jadi contoh, kita mau untuk digitalisasi agak sulit. Buka aja YouTube, mau konten apapun bisa kita bisa lihat di situ. Kita pasti Bapak Ibu guru atau teman-teman kan punya PowerPoint nih, ya kan? Di PowerPoint itu mau dijadiin apa nih? Mau kita unggah di YouTube channelnya gimana sih? Tinggal buka tuh di YouTube cara mengedit pakai KineMaster, gitu kan? Pakai Polaris, pakai Mobizen, pakai VideoScribe, pakai Camtasia. Itu semua sudah ada cara-caranya secara detail dan itu nanti akan membuat kita nyaman dan apa si step by stepnya tergantung diri kita untuk mengupdate diri kita ya. Nah dengan situ maka untuk proses digitalisasi itu jangan berpikir macam-macam, wah pakai digital, pakai hologram, pakai berbasis artificial intelligence, gak usah bro ya kan. Kalau bagi guru ya, bagi guru yang terpenting adalah bagaimana bisa menjawantahkan gitu kan, menjawantahkan proses pembelajaran, cara pembelajaran yang kita buat ya dapat dipahami oleh peserta didik kita dengan menyenangkan. Itu kata kuncinya, bro. Yes. Oke. Okay. Tapi dari guru YouTuber sendiri atau dari guru digital sendiri punya nggak sih dukungan khusus buat guru-guru yang kemudian kesulitan, kesulitan untuk mengakses digitalisasi tadi? Betul. Jadi benar sekali. Makanya kita ada pelatihan-pelatihannya, bro. Jadi kita ada pelatihan secara online, teman-teman. Ya, kita ada pelatihan secara online. Kita ada pelatihan online-nya ini full ya teman-teman ya, jadi pelatihan online untuk ya proses digitalisasi ini kita apa istilahnya ya, kita buat ini bro, kita buat bagaimana itu tidak menjadi hal yang sulit tapi menjadi hal yang menyenangkan itu ya. Jadi hal tidak bagaimana bisa jadi hal yang tidak sulit ya, karena kuncinya kan gini, kalau misalnya kita nganggap ini sudah sulit pasti akan jadi sulit. Kenapa? Karena kita tidak mau merubah mindset kita. Tapi kalau misalnya kita ikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang kita buat, jadi kami sudah ada kurikulumnya, bro. Jadi guru YouTuber, guru digital ini kita punya kurikulum dan tinggal Bapak Ibu guru mau nggak nih ngikutin kurikulumnya. Dan itu kan semua secara online ya. Jadi via kelasnya Pak, via
virtual synchronous learning. Jadi kita tidak tatap secara langsung, ya. Melalui Zoom kah, melalui Gmeet kah, nanti ya, tergantung platform yang kita sepakati bersama, mereka mempelajari konten-kontennya secara menyenangkan. Itu, Bro. Kalau misalkan ini, lo bikin platform tuh materinya dari tingkat apa aja sih, Bro? Guru YouTuber ini apa bebas dari SD, SMP, SMA, sampai TK, hingga PAUD gitu? Ya, betul sekali. Teman-teman, jadi untuk guru YouTuber ini dari pranatal, nol dari kandungan gitu kan. Itu udah ada. Jadi ada materi dari, iya benar, ada materi dari Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi, bagaimana mengatur dari dalam kandungan gitu kan. Nanti bisa lihat ya, cek di sini ya. Jadi kalau resminya sih kita dari PAUD ya. Jadi PAUD, TK, ya, SD, SMP, SMA dan SMK sederajat. Itu sih. Kalau perguruan tinggi kebetulan kita belum, Bro. Namanya guru ya, bukan dosen YouTuber. Jadi masih tatarannya masih dalam SD, SMP, SMA, Bro. Gitu.